حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وليكن لك أيها المريد حد من التهجد فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه فأكثر فيه من التضرع والاستغفار وناجن ربك بلسان الذلة والاضطرار An galbin mutahakikin Bin nihayatil ajzi Wa ghayatil ingisar Wahdhar Anta da'a kiyaman layal Fala ya'ti alayka waqtu sahar Illa wa anta musayqidun Zakirun lillah subhanahu wa ta'ala Bismillah wa alhamdulillah Wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى وَالدِّلَالَةَ على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. masih membahas di dalam kitab Adab Sulukil Murid pada fasal yang ke-6 sampai wal yakun laka dan hendaknya ada padamu ayuhal murid wahai murid haddun bagian hendaknya kamu memiliki bagian wahai murid Bagian daripada apa, minat tahajudi daripada at tahajud, orang yang ingin sampai kepada Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika keinginannya itu benar-benar ingin, ingin terwujud maka ia hendaknya memiliki bagian daripada ketaatan ibadah dengan salat, doa, istighfar, Al-Qur'an waktu malam. Karena waktu malam itu adalah waktu yang tenang, kosong dari kesibukan dunia, dan sangat tepat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa lebih tenang. Bisa lebih nyantai, bisa lebih fokus dan konsentrasi dari hal-hal yang lainnya. Kalau siang pagi, sore, atau petang, kalau bahasa kita, ini mungkin terganggu dengan pekerjaan, terganggu dengan kesibukan, terganggu dengan telepon, terganggu dengan anak, terganggu dengan ini dan itu walhasil nggak bisa tenang dalam melaksanakannya, dalam menjalankannya. Terkadang pun tidak fokus karena terburu-buru ingin melakukan ini, ini melakukan itu. Apalagi Waktunya mepet dan sedikit, tapi ketika datang waktu malam, kosong, anak tidur, istri tidur, pekerjaan nggak mungkin, hubungan di waktu malam, walaupun ada pabrik-pabrik yang buka, tapi nggak mungkin bos-bos itu atau orang kantor itu hubungan dengan kl klien, 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 apa kliennya dalam berbisnis di waktu malam telepon ini gimana kapan dikirim besok nggak mungkin waktunya mereka hanya pagi dan kayak sekretaris bendahara atau yang lainnya itu pekerjaan mereka hanya pagi dari pagi sampai sore mereka pulang tapi pabrik tetap jalan siapa pegawai buru mereka tidur mereka tidur nggak mungkin mereka berhubungan kerjaan loh berarti apa punya waktu kosong dari urusan pekerjaan yang nggak mungkin ada yang menelponnya atau ditelepon nah. sehingga dia biasa bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala doa Al-Quran dan yang lain sebagainya. Begitu juga tetangga. Gak mungkin malam-malam tetangga dok-dok. Kecuali keadaan darurat. Nah, itu pun gak mungkin semua tetangga. Tetangga-tetangga tertentu. Misalnya ada yang sakit butuh mobil. Paling yang punya mobil yang didok dok-dok. Ya gak punya ya enggak. Walhasil kosong dari itu semuanya sehingga dia bisa bangun. Nah ini harus punya. Nah, bagi setiap orang bagi setiap orang yang ingin apa harapannya dikabulkan oleh Allah, keinginannya diwujudkan oleh Allah, hendaknya ia memiliki kebiasaan bangun malam. Khususnya bagi orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dan dimuliakan sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah sendiri mengatakan bohong mengaku cinta kepada Allah tapi kalau datang waktu malam tak meninggalkan Allah tidur. Sebagaimana disebutkan itu di dalam salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah. Kadzab manidda'a mahabbati idza jannal lail nama anni bohong. Orang yang mengaku cinta kepadaku, jika datang waktu malam, jika tiba waktu malam, nama meninggalkan aku dengan tidur, karena tidur. Dan Allah memberikan alasan, Allah, kullu habibin yuhib an yakhluwa bi habibi. Bukankah Para pecinta itu senang berduaan dengan yang dicintai. Suami istri, kemanten baru, manten baru. Mereka ini senangnya apa? Berduaan. Kalaupun keluar sebentar, ingin cepat-cepat ke kembali agar bisa ber duaan. Kenapa? Awal-awal tumbuh percintaan di dalam pernikahan yang sesuai dengan agama. Adapun sekarang banyak yang tidak sesuai. Kenapa? Dibawa ke sana kemari sebelum pernikahan. Sehingga ketika nih ya sudah nggak ada sesuatu yang berbeda. Nggak ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Um, sudah sering kok pegang-pegangan sudah sering, foto juga sering. Cuma hanya beda pakaiannya, backgroundnya gitu aja, nggak ada yang berbeda. Tapi ketika dia menjalankan syariat, akad itu menjadi pertemuan keduanya. Setelah akad menjadi pertemuan keduanya misalnya, dan tidak ada hubungan la SMS, wala WA, wala telepon, apalagi video call misalnya. Ketemu kedua kalinya setelah akad. Loh, ini kapan munculnya timbulnya percintaan dalam mereka? Ya tentunya saat-saat itu. Nah kalau sudah seperti itu, apakah mereka senang terpisah atau senang duduk dengan yang lain? Enggak kepingin berduaan terus kepingin berduaan terus jadi keluar duduk dengan keluarga atau misalnya keluar dengan keluarga kemana kepingin dan pulang bagaimana bisa berduaan dengan suaminya selalu seperti itu lah Allah juga gitu kalau dia mengaku cinta kepada Allah tapi malam tidur berarti bohong kalau dia benar-benar cinta malam bangun nah, berduaan nggak ada yang ganggu ini asik ini dalam memohon mempunajat kepada Allah Subhanahu wa taala nah. Lah tahajud itu mau tidak mau dilakukan memang di waktu malam karena tidak dinamakan tahajud kecuali setelah sholat isya dan setelah tidur ia bangun dan itu dinamakan dengan jika dia Melakukan sholat dan lain sebagainya Nabi Dawud pernah bertanya kepada Allah Rasulullah ditanya Rasulullah ditanya lel asma Katanya Rasulullah eh, Rasulullah ketika ditanya Paling Didengarkan Munajat kita Doa kita oleh Allah itu di waktu malam kapan? Dijawab oleh Rasulullah, jauful lail, pertengahan malam. Malam itu dihitung dari mana? Malam dihitung dari terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya matahari itu awal malam. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, walaili idah saja, idah saja Menurut sebagian ahlu tafsir Iza adlama Jika sudah gelap Nah gelap itu kapan? ya eh, matahari terbenam Gelap nah. Nabi Dawud pun bertanya Bermunajat kepada Allah Bermukhotobah dengan Allah Mengatakan ilahi Ini uhib an ata Fi fa'ayu waktin afdol Katanya Nabi Dawud Wahai Tuhanku Aku ingin beribadah kepadamu tanpa ada yang mengganggu. Fokusku dan konsentrasiku penuh untukmu, kepadamu. Waktu yang paling utama kapan? Nabi Dawud ingin itu dan bertanya kepada Allah, waktu yang paling utama kapan? Akhirnya Allah memberikan wahyunya. Ya Dawud La tagum awala lail Wala akhirahu Wahai Dawud Jangan kamu bangun di awal malam Juga di akhirnya Fa'inau man gawa goma awalahu Nama akhirahu Karena orang yang bangun di waktu malam Beribadah kepada Allah Di akhir malam tidur Malam pertama malam dia bangun ibadah kepada Allah sholat al Qur'an doa munajat beberapa jam misalnya kemudian malamnya akhir malamnya akhirnya apa tidur dia ngantuk kenapa setelah aktivitas kemudian mungkin dia tidur sebentar sesaat bangun dia mulai ajud akhir malamnya ngantuk gama akhirahu lam yagum awala. Kalau misalnya dia bangun di waktu akhir malamnya, beribadah di waktu akhir malamnya, lam yagum awala berarti awal malam dia tidak beribadah kepada Allah. Walakin gum wasatallail hatta wa akhluwa Katanya Allah akan tetapi bangunlah beribadahlah di pertengahan malam sehingga kamu berkhalwah denganku dan arku... berkhalwah denganmu dalam arti berduaan warfa ilayya di situ laporkan sampaikan kepadaku kebutuhan kebutuhanmu hajat hajatmu nah. begitu itu daripada Nabi Daud Rasulullah pun pernah ditanya lagi ayyul lail afdal fagala nisful lail al ghabir yakni al bagi katanya Rasulullah ibadah di waktu malam yang paling utama kapan? Ditanya Rasulullah, dijawab lisfulail pertengahan malam yang sisa. Pertengahan malam yang sisa. Kalau malam itu dibagi dua, berarti paruh kedua. Ya, paruh kedua sampai dengan terbitnya fajar. Faham ya? Walhasil kita perlu Ibadah di waktu malam Dengan apa kita lakukan Waktu malam itu beribadah Banyak yang dianjurkan Sholat Bahkan di dalam beberapa riwayat Nabi SAW Bersabda Bil Bilal Salli rakaten Nah Salli bilal walau Dalam riwayat yang lain, Salli bilal walau kahal Katanya Rasulullah, salatlah di waktu malam. Walaupun hanya serokaat. Itu gambaran wetir. Dan itu anjuran yang sangat daripada Rasulullah untuk tidak ditinggalkan sholat di waktu malam. Misalnya kita nggak mampu dua rakaat karena kita nggak mampu bangun lebih lama atau lebih jauh dari terbitnya fajar sehingga kita bangun itu mepet-mepet dengan terbitnya fajar maka kamu masih bisa sholat satu rakaat sebelum terbitnya fajar subuh jam 4.22 sekarang subuh jam 4.22 bangun jam 4 kan sudah dekat dengan subuh bangun dia misalnya mandi wudhu sholat satu rokat nututi nututi atau misalnya lebih mepet lagi 4.10 4.10 bangun mandi-mandi wudhu lebih mepet lagi dia salat satu rakaat sebagai apa untuk nutup witirnya. dia masih witir masih empat dua rakaat misalnya, atau masih empat rakaat misalnya, atau masih enam rakaat misalnya. Lah berarti kan belum ganjil, masih genap. Ditutup witirnya di waktu malam. Nah itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan karena nggak ada salat satu rakaat kecuali witir dia tutup dan menjalankan hadisnya Rasulullah ij'alu akhirat salatikum billail al-witra jadikan salat witir itu adalah salat terakhirmu pada waktu malam dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan salibillail walaka hal bisa. salatlah di waktu malam walaupun seperti orang yang memeras susu kambing artinya apa? gak lama nggak panjang singkat singkat itu anjuran dan masih banyak lagi riwayat-riwayat kemuliaan-kemuliaan yang dianjurkan untuk kita lakukan dengan sholat nah. kemudian juga dengan istighfar meminta ampun khususnya ketika menjelang terbitnya fajar sesuai dengan ayat Al-Qur'an wabil ashari hum yastaghfirun pada waktu sahar mereka para aulia orang-orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yastaghfirun meminta ampun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ada yang mengatakan yastaghfirun yusallun mereka di situ berdoa atau sholat. Lima fiha istighfar. Di dalamnya sholat itu ada istighfar. Lah juga istighfar ini sesuai dengan seruhan yang diserukan. Nah, karena di dalam hadis disebutkan Inna Allaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabga al rahmatnya Allah pemberiannya Allah itu turun ke langit dunia ketika malam sisa sepertiganya malam sisa sepertiga Nah lah disitu disuruhkan hal min Apa hal, min da, apa hal min apa apa mustaufirin eh siapa yang minta ampunan Allah menyuruhkan eh siapa yang minta ampunan faufirullah aku ampuni nah, karena itu dianjurkan untuk istighfar nah, coba lihat di kelas madad terakhir di situ yang dibaca adalah istighfar permohonan ampun dari yang biasa dibaca oleh Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar sampai ditutup dengan Astaghfirullahil lil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat kemudian astaghfirullah ladzi astaghfirullah apa astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum apa, apa? <utan> ya. tutup dengan istighfar tutup dengan istighfar Kenapa? waktu sahar waktu menjelang terbitnya fajar yang di situ ada seruan hal min siapa <saassa> minta ampunan aku ampuni kemudian juga dengan doa nah dengan Doa Dan doa ini Sudah jelas Kapanpun kita berdoa Didengar oleh Allah Dan diijabai Ud'uni astajib Lakum apalagi di waktu Malam karena seruhan itu Bukan hanya untuk istighfar Semuanya Hal min talibi hajatin hal-hal hal-hal dan yang sebagainya sampai terbitnya fajar. Nah, begitu juga kita bisa melihat kebiasaan daripada para uh, Aulia ussalaf tabiin dan sahabat mereka dengan sholat, nah, al-qur'an. Jadi sholatnya plus dengan al-qur'annya, kemudian dengan permohonannya kepada Allah Subhanahu. Kenapa kita harus memiliki bagian daripada tahajud itu beribadah di waktu malam khususnya talibul ilmi karena targetnya itu besar targetnya besar lah target besar ini nggak bisa didapatkan dengan tenang nyantai enggak tapi perlu mujahadah yang hebat di antaranya apa? Bangun malam beribadah kepada Allah memohon. Ya, memohon. Seperti itu. Nah, kalau hanya waktu melek tok kemudian setelah tidur kita nggak memaksakan diri kita bangun di waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa kita mendapatkan hal yang besar. Nah, apalagi kalau menjadi wali ya nggak bisa kita kalau mau jadi wali itu harus latihan bangun malam selain kita menimba ilmu berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari yang kita pahami bangun malam karena Allah tidak melantik seorang wali kecuali ketika mereka istiqomah atau rajin bangun malam kalau enggak ya enggak enggak dilantik jadi wali Ya, ceritanya maling gitulah yang masuk rumahnya Abdul Jelani, kalau nggak salah di bawah ranjang masuk untuk mencuri bangun ada orang yang ketuk ketuk bangun sembunyi di bawah ranjang ada wali yang meninggal wali Abdal yang meninggal butuh gantinya nah. eh yang di bawah ranjang keluar yang ketobat kamu langsung jadi wali kapan itu siang sorry enggak malam karena memang dilantiknya waktu malam lah mereka sebelumnya Istiqomah bangun malam, sebelumnya istiqomah bangun malam, kemudian dilantik. Lah ketika kita belajar ilmu, berusaha mengamalkan ilmu malam, jangan ditinggalkan tidur, bangun. Lah kalau kita terbiasa bangun malam, minimal itu bisa membuat kita terhindar dari beberapa maksiat, terhindar dari beberapa maksiat, atau membuat kita jenuh dengan kemaksiatan. Lama kelamaannya lama kelamanya membuat jenuh. Karena jenuh dia mulai asik, mulai menikmati bangun malam. Lah di situ nanti Allah akan mengangkatnya jadi wali. Kalau memang layak untuk dijadikan walinya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulah fa akthir fihi wal istighfar. Malam itu adalah waktu ya, menyendirinya seorang hamba bersama Allah Tuhannya. maka perbanyak di dalam malam itu minat wal daripada doa doa dan istighfar. Wana bermunajatlah kepada Tuhanmu dengan lisan yang hina dan merasa tidak memiliki apapun seperti Rahim Abdullah Haddad Hah? apa dalam kosidanya Bift apa apa uh, bing, uh, bi wa khudu'i wa ankis apa Ana abdun sara fakhri zimna fakri wat tirari ya. ana abdun fakri zimna fakri tirari ya. jadi Munajat kepada Allah tunjukkan bahwa kamu ini memang lemah dan tidak mampu kecuali karenamu denganmu ya Allah jadi itu harus kita lakukan harus kita lakukan jadi kita benar-benar ucapan kita ini melasno kalau bahasa kita itu tunjukkan dari dirimu benar-benar bahwa kamu ini tidak bisa melakukan apapun kecuali karena Allah sehingga aku sekarang ini memohon kepadamu untuk berikan kekuatan kepadaku meninggalkan kemaksiatan melakukan ketaatan munajat kepada Allah Angal bin mutahagigin bin nihayatil azzi wa gayatil inkisar dengan lisan yang seperti itu tadi Dari hati yang benar-benar ya, Menginginkan hal tersebut Dengan puncaknya, pada puncaknya Kelemahan dan puncaknya al-ingkisar Jadi benar-benar bukan sekedar lisannya saja Kata ucapannya saja yang melas tapi hatinya Ayo kayak oh nomor ini kok tak buanting Misalnya itu Anak misalnya pura-pura nangis kepada orang tuanya pura-pura oh, oh, sedih, lisannya waduh, nah, tapi hatinya kayak iki, kayak iasik, misalnya, lah ini tidak sesuai, lisan dengan hati tidak sesuai. Yang dimaksud di sini munajat kepada Allah di waktu malam itu sesuai lisan dan hatinya, bahkan hatinya lebih daripada lisannya, nah, dalam keinginan dipenuhinya hajat-hajatnya atau kebutuhan-kebutuhannya dan yang lain sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Wahdar anta da'a giyamal lail fala ya'ti 'alaika waqtu sahar illa wa anta mustayqid dzakirun lillahi subhanahu wa taala. Hati-hati. Kamu tinggalkan giyamul lail. Ya, hati-hati. Ini hati-hati mewaspadakan kepada kita sangat-sangat rugi orang yang meninggalkan dia bayangkan Allah aja memerintahkan Nabi Muhammad untuk dia mulel coba pikirkan Nabi Muhammad itu siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Enggak mungkin Allah memerintahkan Nabi Muhammad kecuali sesuatu yang sangat istimewa. Jangan sampai tertinggal dari sesuatu yang sangat istimewa. Jadi yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu semuanya istimewa. Semuanya istimewa, nggak ada yang istimewa. Dan yang diperintahkan Allah untuk Nabi Muhammad semuanya istimewa. Termasuk apa? Dia mulai Makanya diperintahkan gumil laila illa galila nisfahu au, au, nisfahu galila. Gumil laila illa galila nisfahu awin kusmin galila auzid awit awidatil Qurana tartila. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa min al laili fatahajat bihi nafilatan laka asa ayab asa rabbuka makamam kamu sudah diperintahkan oleh Allah Berarti bangun malam ini sangat istimewa Sangat istimewa Makanya katanya beliau <mulis> ha lah Hati-hati ya. Kamu tinggalkan Giyamulel Hati-hati Falayati <mulis> alaika nah, waktu kalau bisa jangan sampai tiba waktu sahar yaitu waktu mendekati terbitnya fajar kecuali kamu sudah bangun artinya apa bangunlah sebelum terbitnya fajar bangunlah waktu sebelum terbitnya fajar lah bangunnya sebelum terbitnya fajar ini bukan untuk antri kamar mandi tapi zakirun lillah Agar kamu bisa berzikir, beristighfar, berdoa kepada Allah di akhir malam atau di akhir waktu yang mulia, yang istimewa, angun. Nah, diusahakan sebelum terbitnya fajar itu sudah bangun. Nah, 20 menit setengah jam sebelum subuh sudah bangun. Mandi kita bisa sholat, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Al-Quran walaupun hanya satu halaman. Loh bisa banyak yang kita lakukan. Ini bisa banyak yang kita lakukan. Nah, jangan sampai terbitnya fajar, terbit fajar masih. Apalagi azan masih. Nah, kalau nggak dibangun Ini nggak bangun. Nah, di, seperti saat liburan misalnya. Kalau nggak dibangun ini nggak bangun. Ya. Nah, ini telinga kita hebat sudah. Mestinya perlu dibawa di apa panggilkan sedot WC itu oh, karena jadi toiletnya setan karena kalau orang Islam orang beriman azan subuh nggak bangun itu berarti setan ngencingi telinganya lah untung nggak kroso nah, coba kroso ya pasti bangun nah, saking alusnya setan ketika kencing di telinga kita sehingga kita nggak terbangun membuat kita buntut dari azan untuk bersalat berjamaah dan lain-lain sebagainya jangan jadi usahakan sebelum terbitnya fajar itu sudah bangun agar kita bisa memakai waktu yang istimewa untuk melakukan ibadah ketaatan di waktu tersebut mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk tahajud. Beribadah di waktu malam. Dan mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmatnya. Lezatnya. Sehingga kita akan terus melaksanakannya. Dan mendapatkan kemuliaannya. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لغى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوري بالمصطفى نحظى بكل سوري بالمصطفى الرسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحبي واله وصحبي عدادة صحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما حبت النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة